Pagi sahabat kuliner pinggir jalan, kali ini coba ngambil kelapa muda, petiknya langsung jadi segar. Kita membuat kelapa bakar. Ini kita ambil daun serinya langsung, kelapa ngambil langsung, serinya langsung. Proses pembuatan kelapa bakar, ini kelapa yang kita petik tadi langsung, serinya juga langsung, untuk jahenya dan jeruk nipis, ini madu. Kelapa, jahenya dibersihin, lalu kelapanya juga jangan lupa dibersihin juga. Kira-kira sudah panas airnya, bisa langsung dihidangkan. Selama membakar, jangan lupa bumbu atau seri, jahe langsung dimasukkan ya. Tapi serinya jangan lupa dikeprek dulu. Nih jahenya sudah dikeprek, serinya jangan lupa dikeprek, langsung kita masukkan ya. Sudah masak, sudah panas guys, hati-hati harus pakai safety. Tinggal dihidangkan, tinggal menikmati. Yuk, aromanya, aroma kelapa bakarnya udah mulai terasa. Tinggal kasih madu sama jeruk nipisnya guys. Kalau mau banyak juga nggak masalah, jadi tipisnya sesuai selera. Yang lainnya hangat, terasa jahenya karena langsung dimasak tadi. Coba kita ambil kelapanya ya. Kelapanya udah agak layu, kelapanya mulai layu, yang layu udah kena kebakar dia. Ada aroma-aroma kalau orang Jawa ngomong langu-langu. Langu artinya kelapanya enggak sesegar kelapa yang baru dipetik. Oke. Tetap ikuti channel Kuliner Pinggir Jalan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.